Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah gabung semua? Masih kurang banyak kayaknya ya, sekitar berapa kita? 40, sekitar 50 ya. Ditunggu dulu apa mau dimulai sekarang? Dimulai sekarang enggak apa-apa, Ibu. Ya, yang sudah lengkap mana ini? Apa belum ada yang lengkap? Kelompok 4. Empat jombang. Oke, saya buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, kita semua, saya sebagai dosen DPL untuk KKN, dan kalian semua masing-masing peserta KKN Merdeka Belajar dari Jombang, Kediri, dan Wonosobo dapat bergabung dalam forum Penlab 2. Saya ucapkan selamat akhirnya memasuki babak baru, insya Allah jika Penlab 2 ini bisa kalian lalui dengan baik, tentunya dengan output berupa proposal KKN, maka kalian sudah dinyatakan untuk siap melaksanakan KKN tematik di tahun 2021 ini. Semoga aja hari ini maksimal besok pagi lah kalian sudah, atau kalau bisa malam ini supaya sesuai dengan jadwal, proposal sudah selesai. Baru ada satu yang setor proposal ke saya, tapi belum selesai saya baca. Nanti bisa sambil disorot di sini sehingga teman-teman yang lain mungkin bisa memberi masukan, mengkritisi proposal dari kelompok yang lain. Saya ingatkan nanti tolong Bu Mirwa dikirimi file proposalnya yang Word saja ya, jangan yang PDF ya, yang Word saja. Biar saya kalau mau ngedit-ngedit juga, mau ngasih tambahan juga lebih gampang. Oke, silakan kelompok Jombang 4 yang kelompoknya sudah lengkap, silakan memulai terlebih dahulu. Untuk Jombang 4 masih menyalakan laptop, Bu? Siapa yang sudah siap lagi? Ya, sambil kita tunggu aja kalau gitu. Yang lain teman-temannya diworo-woro segera join ya. Lalu jangan lupa masing-masing kelompok Jombang-Jombang, dua kelompok, Kediri dan Wonosobo, silakan menyiapkan presensi. Jadi nanti bisa diupload di logbook kalau diperlukan presensi kelompok yang menghadiri Penlab hari ini. Yang Penlab 1 jangan sampai hilang apa presensinya. Terus yang Penlab 2 sekarang segera dibuat, didistribusikan, nanti bisa untuk output di logbook ya. Iya. Silakan Jombang 4 sudah? Iya, sudah. Waktu presentasi satu kelompok 10 sampai 15 menit ya, diupayakan 10 menit selesai, yang penting-penting saja. Kemudian tanya jawab,
maksimal juga 10 menit. Kelompok yang lain supaya tidak terlalu lama, mulai sekarang silakan disiapkan laptopnya. Siapa yang mau jadi operator yang bertugas menjelaskan siapa, silakan segera disiapkan biar nanti tidak terlalu lama. Kalau bisa bentuk PPT, PPT ya namanya presentasi. Harusnya PPT ya, bukan Word ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak tahu kalau Penlat 2 itu jadwalnya harus presentasi seperti itu. Ya udah enggak apa-apa, silakan yang masih ada waktu, mungkin dalam waktu setengah jam buat PPT kan enggak susah ya, silakan disiapkan yang kelompok selanjutnya. Silakan yang udah terlanjur ya enggak apa-apa, untuk contoh saja dulu. Silakan Jombang 4. Jombang berapa ini? Benar ya, 4 ya? Iya, Bu, Jombang 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Artasendana, dari ketua kelompok dari Jombang 4. Nah, di sini kami akan mengadakan kegiatan KKN itu di Desa Bandar, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Untuk tema kegiatan kami memilih tema kemanusiaan dikarenakan di kabupaten kecamatan desa Bandar. Di sini juga dilihat dari kondisi desanya juga baru saja mengalami musibah yaitu banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul yang menampung sungai utama. Nah, untuk tujuan kegiatan kita mengadakan memilih temanya yaitu mengetahui keadaan dan situasi masyarakat desa yang terkena musibah banjir, terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan topik trauma healing serta mitigasi bencana, serta melakukan kegiatan pelayanan masyarakat di balai desa di Desa Bandar Kedungmulyo. Lanjut. Nah, untuk rencana pemecahan masalahnya, kami ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini meliputi pembentukan struktur organisasi, terus
survei lokasi, terus menganalisis masalah yang terjadi di sana, lalu koordinasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok 4, serta merancang program kegiatan selama 1 bulan. Lanjut. Nah, untuk tahap pelaksanaan sendiri, itu kita akan melakukan sosialisasi kegiatan, yaitu yang awalnya perkenalan, kita melakukan apa? Istilahnya ramah tamah ke desa, kita perkenalan di sana untuk agar apa? Mengetahui siapa kepala desanya dan apa? Kepengurusannya siapa saja, jadi untuk kerjasamanya biar lebih mudah. Lalu memaparkan program-program kegiatan yang akan diadakan di desa itu. Setelah itu minta kerjasama dengan perangkat desa. Nah, untuk program kegiatannya yang pertama, berhubung diadakan di era pandemi COVID, jadi kita melakukan kegiatan itu tidak setiap hari, namun terjadwal agar apa bisa mengurangi penularan COVID-19. Yang pertama kegiatannya yaitu human interest. Ya, mohon maaf sebelumnya, untuk kegiatan-kegiatannya akan dijelaskan oleh si acara dari kelompok 4 Jombang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari si acara, nama saya Winona Islama Firmansyah. Saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Gali terkait dengan pelaksanaan program kita KKN selama 4 bulan, kurang lebih di sana. Jadi yang untuk program pertama yaitu Human Interest, di mana ini nanti sasaran kegiatannya adalah diharapkan bisa seluruh warga. Dan untuk kegiatan yang pertama, karena kita mengetahui bahwa di Desa Bandar ini telah terjadi bencana banjir bandang beberapa hari lalu. Jadi untuk itu kami niatnya di sini sebagai mahasiswa, kita kan di sini sebagai agent of change ya. Jadi berdasarkan dari permasalahan yang ada itu, kami ingin membuat suatu video dokumenter terkait dengan musibah banjir di sana. Nanti untuk sasarannya kan ke seluruh warga, jadi kurang lebih nanti kita bakal sedikit melakukan wawancara dan pendekatan kepada mereka. Dan karena dari hasil wawancara kami kemarin waktu survei, beberapa warga itu masih dalam proses itu, dalam trauma, jadi mereka masih takut kalau ada banjir susuran. Oleh karena itu di sini melalui human interest dan video dokumenter itu, kita juga akan mengusung trauma healing kepada mereka. Nanti pendekatannya insya Allah mungkin untuk satu anak akan ke rumah warga atau kepada warga-warga sekitar lah intinya. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti akan kita kemas dalam video dokumenter, nanti bisa dipublikasikan. Tapi di sini kami juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Oleh karena itu nanti untuk berinteraksinya juga seminimal mungkin. Dan tidak terlalu banyak anak juga, karena kita juga sudah dibagikan per shift-nya. Seperti itu. Lalu terkait yang kedua adalah mitigasi bencana, di mana nanti kami bersama tim akan membuat sosialisasi. Jadi kemarin itu hasil dari survei juga banyak warga yang mengeluhkan atas penurunan pendapatan serta hilangnya kesempatan warga untuk mengembangkan usaha juga dikarenakan akibat banjir. Oleh karena itu kami berniat untuk mengadakan sosialisasi pembangkitan perekonomian pasca bencana
dan di situ nanti kita ini juga masih melakukan observasi lagi hal yang lebih tepat untuk diangkat di sana nanti seperti apa. Jadi ini juga proses observasi lagi untuk topik kedepannya. Lalu karena posisinya sekarang ini tanggul di Desa Bandar di Kalipuro itu masih posisinya masih jebol, jadi kami bersama warga setempat itu bergotong royong untuk membangun jebolnya tanggul itu tadi di Sungai Bandar. Nah, hal ini atas dasar kemarin survei juga warga-warga juga membutuhkan relawan setidaknya. Kami di sini sebut relawan sebenarnya dengan tema kemanusiaannya untuk membantu warga-warga sekitar. Karena juga beberapa rumah juga posisinya masih kotor, jadi kami dibagi tim, ada yang dengan rumah warga membantu setidaknya dan ada yang berkontribusi untuk kerja bakti bersama bapak-bapak untuk membangun tanggul yang masih jebol. Dan itu termasuk dalam salah satu kegiatan mitigasi bencana kita. Lalu kita juga akan melakukan sosialisasi pasca bencana, sosialisasi warga sekitar dapat lebih tanggap lagi apabila terjadi bencana susulan. Lanjut, program yang ketiga adalah pelayanan masyarakat. Karena kebetulan ini yang pertama itu posyandu di Desa Bandar. Kan ini terdiri dari tiga kegiatan posyandu, yaitu posyandu balita, ada posyandu remaja, dan ada kegiatan posyandu lansia. Dari hasil survei kemarin, warga sekitar itu juga bilang untuk posyandu Desa Bandar ini sempat tertunda karena pertama kemarin karena COVID, dan yang kedua sudah sempat untuk dilaksanakan, setelah itu ada bencana banjir ini jadi terhenti lagi. Oleh karena itu kami di sini juga akan berniat untuk membantu ibu-ibu untuk melaksanakan kembali kegiatan posyandunya. Dan untuk kegiatan ini kami juga belum tahu kapan akan terlaksana, tapi kami sudah konfirmasi ke ibunya secepat mungkin akan dilaksanakan apabila kondisi desa sudah mulai stabil. Dan ini mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, mungkin di bulan selanjutnya. Insya Allah seperti itu. Dan di dalam kegiatan posyandu ini, kami juga ada kegiatan untuk mengadakan pembagian masker dan hand sanitizer. Insya Allah nanti kerjasama sama Dinas Kesehatan. Insya Allah seperti itu. Setelah itu ada kegiatan PKK. Ini salah satu kegiatan rutinan yang dilakukan oleh warga desa sejak terjadinya banjir itu. Kegiatannya kan juga sempat terhenti. Jadi mahasiswa KKN di sini juga ingin mengajak ibu-ibu PKK lagi untuk kembali aktif dalam beberapa program dan akan membawakan suatu inovasi dan demi pengembangan desa. Dan dilihat tadi kan ada itu ya, membantu di dapur umum sebenarnya. Ini juga termasuk agenda kami untuk membantu penyiapan konsumsi dan lain sebagainya di bagian tanggul tersebut. Itu masih didirikan dapur umum, lebih seperti itu. Lalu mengingat pada saat KKN nanti kita juga melewati kegiatan Ramadan, di bulan Ramadan maksudnya. Jadi di sini kami juga mengusung program yang arahnya kepada kegiatan Ramadan. Seperti itu. Kurang lebih nanti kami di sini akan ikut membersihkan masjid sebelum sholat, karena memang masjid-masjid di sini posisinya kan juga terkena dampak banjir tentunya. Jadi kami di sini juga akan membantu warga untuk membersihkan masjid. Setelah itu pada saat bulan Ramadan biasanya kan juga ada kerja bakti untuk mempersiapkan masa. Selanjutnya kegiatan tadarus ini insya Allah dilakukan sore hari di desa nanti bersama adik-adik TPQ, insya Allah seperti itu. Sekatikin waktunya ya. Oh nih, gitu. Setelah itu kami juga akan mengadakan kegiatan seperti lomba-lomba. Lomba nanti khususnya untuk adik-adik TPQ saja, kayak seperti kuis gitu itu.
biar mereka juga lebih senang lagi karena kemarin kan terkena bencana, jadi lebih dibuat have fun sama adik-adik, bagi-bagi takjil, dan ada pendistribusian zakat nanti bersama warga-warga sekitar. Seperti itu. Saya itu untuk kegiatan tambahannya saja. Di sini kami mengusung senam sehat bersama ibu-ibu, ada senam sehat ceria bersama anak-anak juga. Ini nanti untuk mengisi kegiatan pagi hari mereka biar bisa kembali ceria dan sehat. Saya itu kami juga akan mengusung sedikit mengedukasi mereka terkait belajar dan bermain bersama anak-anak serta edukasi seputar COVID, karena kan di sini setelah terjadi bencana itu mereka mungkin sedikit menghiraukan yang namanya bagaimana menjaga jarak, social distancing dan lain sebagainya. Jadi di sini kami menekankan kembali dan memberikan edukasi kepada adik-adik karena sekolah-sekolah di sini juga sempat terhenti. Jadi mungkin adanya kita di sini selain menjadi relawan atas dasar tema proyek kemanusiaan, kami juga akan mengedukasi mereka, membantulah setidaknya mereka untuk kembali aktif lagi dalam belajar. Kurang lebih seperti itu. Cukup Bu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk rekan saya Winona. Itu Winona. Mungkin ada yang ingin disarankan dari Bu Mirwa? Coba ini apa di tampilkan kan temamu yang proyek kemanusiaan ya? Iya Bu. Nah, coba ditampilkan yang kegiatannya apa saja, kok tadi sepertinya banyak sekali. Untuk kegiatannya sebenarnya itu enggak banyak Bu, cuman kan kan gini, untuk kegiatannya itu kita lakukan itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan ini kan masih masa-masa apa namanya, mereka itu masih masa-masa trauma habis terkena banjir dan butuh tenaga buat itu toh apa namanya kerja bencana. Nah di sana itu kami itu bantu masyarakat buat ada yang bersihin rumah, ada yang apa bantu benerin tanggul. Nah itu untuk yang awal ini Bu. Jadi untuk di saat tampilkan aja programnya itu berapa saja dan apa saja ada kan? Ada Bu, ada tadi. Ini Bu, sudah. Ya. Dan human interest. Bisa agak di zoom biar tulisannya agak kelihatan. Oke. Terus ini proyek kemanusiaan. Oke, ini yang human interest nomor satu. Terus nomor dua, coba. Yang mitigasi bencana itu gimana? Programnya seperti apa maksudnya? Halo, yang mitigasi bencana tolong saya dijelaskan teknis kegiatannya kayak apa? Halo, halo. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, yang mitigasi bencana
kamu memakai pilihan kata mitigasi itu nyambung enggak sama deskripsi kegiatannya? Ibu. Mohon maaf, masih ada kendala teknis di laptop yang share screen. Bu, mohon maaf sebentar, ini ada gangguan sinyal dari rekan saya Saputri. Oke, silakan dicek ya. Kata mitigasi di nomor 2 itu apakah sudah matching dengan deskripsi kegiatannya? Tolong dicari dulu, dipastikan arti mitigasi itu apa, kemudian sama deskripsi kegiatan kamu itu sudah sesuai apa belum? Ya. Ya, Ibu, permisi. Saya mau mendiskusikan ini. Jadi, sepahamnya kami di PPT yang kemarin di-share itu kan pelaksanaan proyek kemanusiaan, itu kan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana. Nah, karena kan kebetulan di desa ini juga yang sudah saya sampaikan tadi telah terjadi bencana banjir kan, Bu. Jadi niatnya kami di sini itu yang poin B dulu itu kan kami membantu gitu loh Bu, ibaratnya kami membantu warga sekitar berkaitan dengan kerja bakti bersama warga untuk mengurangi resiko banjir susulan dengan membangun. Oke, ya enggak apa-apa, saya sudah baca kok, saya sudah baca. Maksud saya itu cuma memastikan apakah sudah matching. Kalau memang sudah cocok mitigasi ya enggak apa-apa, cuma kan arti kata mitigasi itu luas. Saya sudah baca di kamusnya mitigasi itu apa, apakah benar sesuai apa enggak. Cuma memastikan aja, kalau ternyata benar ya sudah enggak apa-apa. Kalau masalah proyek kemanusiaan isinya itu saya juga tahu. Oke, silakan nomor 3. Yang program nomor 3, silakan bawahnya. Pelayanan masyarakat, dapur umum, posyandu, PKK. Oke, sebentar. Oke, terus nomor 4. Nah, sebentar, saya yang agak kurang ini ya. Sebenarnya yang kurang seret itu yang di kegiatan Ramadan ini. Jadi kalau fokusnya di proyek kemanusiaan dihubungkannya dengan bencana alam, kalau terus nyambung lagi sama kegiatan Ramadan itu kayaknya kurang apa ya? Jadi nggak linear gitu loh. Kalau misalkan
membersihkan masjid ya, masuk aja membersihkan masjid di yang tadi, yang nomor 3 kan ada. Apa tadi namanya itu? Kalau saya rasa sih begitu. Nanti kalau misalnya temanya proyek kemanusiaan, program kegiatan Ramadan, coba mencing nggak? Kalau tema proyek kemanusiaan, programnya itu mitigasi bencana atau apalah kata yang mau diganti, masih oke, menurut saya oke. Tapi kalau program nak kegiatan Ramadan dijadikan nama program, saya rasa nggak matching. Coba ketuanya dibaca sekali lagi, apakah kegiatan Ramadan ini cocok dijadikan nama program-programnya. Jadi tidak sebanding dengan yang nomor 1, 2, 3 gitu loh, ngerti maksud saya nggak? Iya Bu, paham. Ya kan, kalau kamu mau pakai judul lain yang lebih matching untuk program-program yang sesuai bagi proyek kemanusiaan, boleh aja. Tapi kalau judulmu kegiatan Ramadan terus dimasukkan sebagai programnya proyek kemanusiaan, nggak matching. Ya. Dan ini cukup cukup jomplang lah. Pertama membahas bencana alam, ada banjir. Kedua kegiatan Ramadan, jadi kayak nggak lurus aja rasanya. Kalau membersihkan desa ya bersihkan semua, termasuk rumah, sarana, prasarana, fasilitas desa, misalnya balai desa, apa-apa termasuk di dalamnya, berarti ya masjid juga gitu. Oke, lanjut nomor 5. Untuk programnya cuman 4, Bu. Sudah 4 aja. Oke. Okay. Silakan, boleh apa? Bu, ya. Permisi. Saya mau tanya. Berarti untuk yang di kegiatan Ramadan ini tidak usah dimasukkan proposal, tapi apakah kita boleh berkontribusi pada saat bulan Ramadan atau memang tidak sama sekali? Hanya fokus di program kemanusiaannya saja. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Terima kasih. Soalnya nggak nyambung loh ini, maksudku gimana ya? Kalau saya rasa kalau kamu bahas di depan tentang bencana, ya sudah fokusnya di masalah kebencanaan aja, nggak usah masalah kegiatan Ramadan gitu. Kalau memang mau bantu, ya bantu aja, nggak usah dimasukkan di situ. Diinkludkan bisa, misalnya membersihkan masjid, yaitu termasuk yang program pembersihan desa tadi aja. Ya, misalnya kalau masalah bagi-bagi zakat atau apa, kayaknya enggak ini deh, enggak sudah di luar koridor proyek kemanusiaan itu ya. Ya memang benar bagi-bagi zakat itu kemanusiaan, tapi sudah di luar tema kamu sendiri masalah bencana itu gitu loh. Ya. Bu, izin bertanya. Itu kan di apa kegiatan Ramadan itu ada salah satunya itu ada lomba. Nah, kalau semisal lomba ini kita masukkan di trauma healing untuk membangkitkan dan membangkitkan keceriaan anak-anak yang ada di sini, apakah diperbolehkan ya, Bu? Enggak apa-apa. Diinklud-inkludkan aja, jangan judul sendiri kegiatan Ramadan gitu, jangan, enggak cocok. Ini kan bisa dibagi di masuk-masukkan kayak yang lomba ini berarti masuk di trauma healing gitu. Bagi-bagi takjil ini kan ya iso perbaikan gizi korban banjir gitu aja. Namanya jangan bagi-bagi takjil. Intinya sama, bagi-bagi makanan sehat, tapi ojo bahasannya takjil, rek. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Baik Bu, terima kasih masukannya Bu. Jangan lupa timeline-nya ya. Ini saya tadi belum baca timeline-nya. Senam itu juga bisa masuk. Jadikan program apa pemulihan kesehatan warga. Gitu, jangan dimasukkan di yang ini kegiatan Ramadan misalnya. Oke, timeline-nya jangan lupa diperbaiki ya. Saya tadi belum tahu
yang program pertama sampai ketiga itu mau ditaruh di bulan apa ya? Ya, kalau saran saya supaya logbooknya bagus, karena logbook itu berpengaruh di nilai KKN, maka dibuat merata, jangan sampai di bulan pertama kegiatannya full, lalu di bulan ke 2, 3, 4 tidak ada kegiatan. Jangan begitu, dibuat rata sehingga seolah-olah tenaga kamu itu terbagi rata di 4 bulan, ya. Oke, sudah itu aja ya dari kelompok Jombang 4. Ya, Bu. Oke. Silakan proposalnya segera dibenerin, terus dikirim ke Bu Mirwa, filenya Word saja. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang sudah siap? Bu, sebentar, boleh bertanya lagi enggak, Bu? Ya. Untuk terkait kegiatannya itu, apakah nanti kita seminggu full, atau dibagi kayak satu minggu tuh 3 kali pertemuan? Ya, idealnya itu kalian kegiatan apapun yang terkait dengan KKN dilakukannya di Sabtu Minggu. Baik itu koordinasinya atau terjun ke lapangan itu harinya ya Sabtu Minggu, karena asumsinya Senin sampai Jumat kalian kuliah gitu. Terus misalnya pengen membagi biar rata satu program satu bulan aja. Jadi program satu dilaksanakan bulan satu. Gitu malah sederhana. Jadi kamu kelihatan selesai program 1 baru menginjak program 2 gitu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan, kelompok berapa lagi yang sudah siap PPT-nya? Bu, kelompok Kediri sudah siap, tapi enggak PPT via Word. Wes sengkok saya bacanya susah, kalau Word silakan buat PPT. Bu Mirwa buat PPT 10 menit bisa kok, yang penting-penting aja, hanya tema, programnya apa, timeline-nya apa. 4 slide aja cukup, 3 slide aja cukup, wes enggak usah pakai nama kelompok, sudah tahu ada di siakat. Oh, nggih. Baik, Bu. Ayo yang lain, tadi sudah saya instruksi dari awal loh yo, ndang gawe PPT. Kelompok Wanasobo sudah siap? Nah, Tegar sudah siap PPT-nya? Sudah, Bu. Yang warna coba sudah datang itu. Ya, PPT ya, coba ya, macamnya angel. Ini kontrol. Ini sebentar dicarikan, Bu. Bukan. Oke, baik. Izin masuk, Bu Wirwa. Perkenalkan, nama saya Tegar Zumaindana. Di sini saya sebagai ketua dari tim KKN UNESA Wonosobo. Untuk di KKN kali ini, kami mengambil tema proyek di desa. Yaitu upaya pemberdayaan masyarakat melalui proyek di desa untuk mengembangkan desa wisata di Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Next. Ya, berganti slide.
Nggak bisa di slideshow dah, biar besar. Oke, jadi di Desa Karangsari ini merupakan suatu desa yang masih dalam tahap proses pengembangan menjadi desa wisata yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan perlu adanya pengembangan sumber daya manusia dalam upaya pengelolaan sumber daya alam tersebut. Potensi yang ada di Desa Karangsari ini meliputi bike park, area downhill, sungai tubing, dan wisata air terjun. Dan Desa Karangsari ini memiliki potensi yang cukup besar di tengah perkembangannya menjadi desa wisata. Nah, kemudian kami mengambil fokus untuk menjalankan program proyek di desa untuk membantu melakukan branding desa wisata baik melalui media sosial, pembuatan web sistem informasi desa, mengadakan pelatihan digital marketing, dan mengadakan sosialisasi mengenai adaptasi di era pandemi di sektor yang ada di desa. Perencanaan pengembangan di desa ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap masyarakat serta memperkenalkan ke publik mengenai keberadaan Desa Wisata Karangsari agar bisa dijadikan pilihan sebagai objek wisata. Kemudian permasalahan yang ada di desa saat ini ada beberapa yang telah kami gali informasinya. Yang pertama, wisata desa masih kurang dikenal oleh masyarakat luar. Kemudian pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kepariwisataan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi PKK mengalami kendala dalam bermedia sosial dan dalam penerapan daring untuk anak-anaknya dan para remaja yang membutuhkan, yang melaksanakan kegiatan sekolah dari rumah. Kurangnya pendampingan pembelajaran untuk anak-anak desa. Jadi problem solving yang kita rancang untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama, memberikan wadah bagi masyarakat untuk melakukan publikasi secara online terkait dengan wisata desa dan UMKM yang ada di sana. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi terkait dengan adaptasi di era COVID-19 ini di lingkungan desa. Kemudian memberikan sosialisasi pelatihan media sosial untuk ibu-ibu PKK, serta pengelolaan sistem website sistem informasi untuk kelompok sadar wisata sebagai upaya branding dari desa wisata. Kemudian yang keempat, memberikan pendampingan belajar untuk membantu proses belajar anak-anak desa dan mengelola pojok bacaan di desa untuk meningkatkan literasi anak. Jadi dari keempat pemecahan masalah itu tadi, kami telah berkoordinasi dengan pihak desa bahwasannya semua kegiatan yang kita lakukan itu berkaitan dengan selaras dengan kegiatan yang juga hendak dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi kami di sini sifatnya berjalan beriringan untuk membantu merealisasikan program-program yang sudah diwacanakan. Kemudian next slide. Oh ya, kemudian sebelumnya juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak desa bahwasannya pihak desa menawarkan kepada kami untuk awalnya kami bilang ke mereka bahwa kita ini tidak menetap di desa. Jadi kita semacam berkunjung ke desa itu dijadwal setiap minggu berapa kali dan lain-lain. Tapi dari pihak desa lebih menyarankan
kalau dari kami itu sebanyak 7 orang itu menetap di sana. Karena kalau kalau tidak menetap di sana, mereka bilang kalau itu kita bakal kurang fokus di KKN-nya itu. Kita hanya seakan-akan hanya mengejar target nilai. Jadi dari pihak desa lebih lebih prefer kalau kita itu menetap di sana dan disediakan tempat juga. Jadi diharapkan dengan menetap di sana pelaksanaan setiap program ini menjadi lebih maksimal. Diperhatikan waktunya yuk Tegar ya. Yang programnya aja apa? Nanti oh, kasihan iya. Kelompok selanjutnya sudah jam 11 ini. Oh iya. Ini slide-nya kok mandek. Oke, mungkin dari saya itu nanti untuk penjelasan secara rinci terkait dari tiap kegiatan akan dijelaskan oleh PC dari masing-masing kegiatan. Baik, waktu saya serahkan ke teman-teman. Iya, terima kasih waktunya untuk Pak Ketua. Program yang akan kami terapkan di KKN Wonosobo yakni yang pertama pengembangan desa wisata, di mana saat ini di desa wisata di desa Karangsari membutuhkan tenaga kita dalam hal ekspos melalui web dan media sosial lainnya, karena potensi wisata ini tergolong masih baru, jadi lagi membutuhkan promosi yang gencar-gencarnya. Kemudian kita juga tetap melakukan penyuluhan hidup sehat dan bersih, karena warga cek tapi dinosaurus cek iya terdengar kok. Oh maaf Bu, tadi ada yang bilang tidak terdengar. Maaf Bu. Ya, lanjut. Karena ada beberapa warga yang mungkin saat ini sudah aduh gitu dengan corona, masker-masker sudah mulai diabaikan gitu. Jadi kita tetap melakukan penyuluhan bahwa corona ini tetap bahaya dan kita juga wajib menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat desanya, kita memberdayakan ibu-ibu PKK untuk lebih paham mengenai sosial media. Kemudian melakukan pemberdayaan juga terhadap remaja Karang Taruna dan melakukan pemberdayaan kepada kelompok sadar wisata untuk memberikan pelatihan mengenai website dan cara-caranya agar bisa selalu diminati oleh para pemuda. Dan ada juga yang belum tertulis, yakni kita melakukan pelatihan untuk media pembelajaran bagi guru-guru TK maupun MI kelas dasar agar media pembelajaran yang dikirim kepada siswa melalui daring bisa menarik, contoh kayak video-video pendek gitu Bu. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni pembinaan dan mengajar kepada anak-anak nanti, teman-teman mengajar TPQ dan juga membantu anak-anak yang masih belajar di rumah. Bentar, Mungkin... saya terpaksa harus cut dulu biar lebih ini, saya takut lupa kalau enggak saya cut. Ya Bu. Judul itu apa tadi? Judul yang halaman depan sendiri slide 1. Nah, saya baca ya. Pemberdayaan masyarakat melalui proyek di desa untuk mengembangkan desa wisata di desa Karangsari. Maaf, saya mau tanya, hubungannya judul ini kan jelas-jelas proyeknya itu proyek di desa untuk mengembangkan desa wisata, dikasih tanda petik 2, berarti itu kan sesuatu yang ditekankan.
Terus tadi saya baca programnya itu di yang dibacakan siapa tadi, Rizky kalau enggak salah. Ada masalah memberi apa mengajar guru TPQ. Ya kalau enggak salah ya. Enggak mengajar guru TPQ, jadi kita ikut membantu itu Bu, kayak adik-adik yang sedang belajar gitu Bu, tapi yang itu ke cadangan gitu Bu. Jadi yang lebih utama kita dikasih proyek gitu, dikasih target sama Pak Lurahnya untuk lebih mempromosikan dan membantu gimana agar desa wisata yang baru dirilis ini bisa dikenal gitu. Oke, saya tahu maksudmu. Tapi Nak, saya menghimbau agar kalian tuh fokus ya, belajar untuk fokus pada apa yang dipilih. Masalah desa tuh banyak dan nggak mungkin kamu selesaikan dengan satu tema. Misalnya saya cuma mau topik apa tema proyek di desa, padahal saya tahu Bu di sana kemanusiaan juga sedang ini. Nggak bisa ya, memang biarkan saja, memang kamu pilih satu tema, tema lain masih jadi masalah yang belum selesai, ya sudah gitu loh. Jangan semua nanti akhirnya kamu bahasanya pakai kata cadangan, ini hanya selingan, nggak usah. Sudah fokus antara judul sama tema yang kamu pilih itu semuanya ngeling, sama programnya juga ngeling. Seperti yang saya pernah sampaikan tempo hari ke kelompok Kediri kalau enggak salah. Saya pilih temanya ini Bu, apa gitu saya lupa, kewirausahaan kalau enggak salah. Jadi semua yang saya sarankan ke mereka ya yang terkait kewirausahaan. Enggak usah pakai bersih-bersih desa, enggak usah pakai bangun apa mis fasilitas publik, nggak perlu. Kalau KWU ya pilih KWU, kewirausahaan aja semuanya yang mendukung itu gitu loh. Jangan milih kewirausahaan tapi masih bangun jembatan, nggak nyambung. Sudah milih kewirausahaan ternyata masih mau ngajar TPQ, nggak nyambung sekali gitu. Jadi antara judul, tema yang dipilih sama program yang dijalankan itu semuanya saling saling nyambung, saling linier gitu. Berarti boleh Bu ya, misal kita lebih fokus ke cuma satu hal gitu. Maksudnya kita lebih ke program unggulan mengenai desa wisata yang benar-benar diharapkan oleh banyak, Pak Lurahnya gitu. Banyak. Kalau kamu milih mengembangkan desa wisata, enggak hanya bangun tempat wisata, tidak, webnya, web mengenai potensi wisata desa Karang apa tadi, Karangsari, itu webnya. Terus pembangunan sarana wisata edukasinya, misalnya kamu berikan nggak perlu modal yang banyak, misalnya di sana edukasi tentang pertanian, jadi kamu siapkan manual kalau ada orang yang berwisata ke sana ingin belajar bertani, anak-anak bisa diberi manual tata cara bertani padi misalnya, sederhana manual yang bisa diberikan print out satu lembar atau dua lembar gitu. Kemudian apalagi yang bisa dikembangkan desa wisatanya, misalkan tentang protokol desa wisata, di sana kamu beri poster-poster mengenai protokol kesehatan berdharma wisata di masa pandemi, ada posternya misalnya gitu, poster tentang cuci tangan yang benar misalnya gitu, pakai masker yang benar, itu kan wes nyambung semua kan, sudah tiga proyek, sudah tiga program. Apalagi misalnya, wisata smart edukasi via digital, jadi kamu buatkan wisata digital, dibuatkan YouTube-nya, channel YouTube tentang potensi wisata desa tersebut. Kan wes toh, wes desa wisata, wisan. Semuanya topiknya tentang wisata desa, gitu. Sudah empat program kan ternyata, gitu aja. Kalau misalnya desanya mau apa support dana, kalian bantu pembangunan misalnya wahana, misalnya wahana permainan di desa wisata tersebut, bisa juga misalnya. Siap Bu Mirwa, terima kasih, nanti akan diperbaiki lagi oleh kelompok kami. Jadi saling nyambung semuanya. Kalau masalah suruh ngajar TPQ ora usah dilebokne proposal, wis anggap ae bonus wis Pak. Kalau Bapak Kadesnya pengin
Pak Kadesma misalnya pengen aku njaluk tulung Mas yang ngono ngajari ngaji ya Pak udah tapi nggak usah masukkan proposal wis keikhlasan aja gitu loh tapi proposalmu nampak bagus nilainya bagus juga kalau proposalnya semuanya mau dikerjakan tapi malah jelek akhirnya nilainya kamu nggak fokus berarti oke okay? Ibu siap terima kasih ya. Guys, masih ada waktu bisa diperbaiki yang nggak nyambung nggak nyambungnya. Iya Ibu. Jadi untuk di KKN ini minimal ada berapa program? Satu. Oh minimal satu aja. Bukan minimal ya itu nggak ada minimal maksimal pokoknya satu pro bukan satu program satu tema programnya boleh empat misalnya. Oh, iya. Program itu kan manifestasi tema yang kamu pilih. Misalnya kamu pilih temanya proyek di desa, ya hubungannya programnya semua proyek-proyek. Mau ngapain di desa itu program apa misalnya. Oh kewirausahaan, tema yang dipilih berarti programnya apa misalnya pengembangan web dagang. Terus pengembangan apa produk-produk olahan misalnya. Terus jalinan kerjasama dengan e-commerce misalnya gitu. Nah itu baru program, temanya tetap kewirausahaan. Baik-baik Bu, siap. Iya. Ini untuk di logbook. Di SIM KKN saya kok belum itu ya Bu. Belum ada kolom untuk pengisian logbook. Ya setelah penat ini paling kan belum mulai. Oh ya soalnya dari teman yang lain udah ada. Loh kok bisa punya mutok yang belum? Benar. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Siap Bu Mirwa, terima kasih. Ya. Sudah, kelompok berapa lagi nih? Jangan lupa timeline-nya juga dicantumkan waktu pelaksanaan, dibuat sebagus mungkin. Jangan lupa juga timeline atau waktu pelaksanaan itu berpengaruh sama logbook sehingga timeline yang di proposal kamu itu harus matching dengan logbook. Beleset pun ya jangan banyak-banyak lah. Jangan sampai rombak total antara yang timeline yang kamu buat di proposal sama di logbooknya nanti. Oke, okay? Silakan kelompok ya. Berapa lagi yang sudah siap? Ya Bu, kelompok Kediri Bu, sudah. Ya, silakan sorot. Ya. Sudah kelihatan share screen. Sudah, silakan. Oh, iya, Bu. Baik, akan saya mulai. Perkenalkan nama saya Ayu Rahma Salfabila selaku Ketua KKN Indonesia Kabupaten Kediri 4. KKN itu tema yang kelompok kami ambil ini kewirausahaan yang berjudul Strategi Optimalisasi Kewirausahaan di Joko Desa Menang guna memacu produktivitas masyarakat di masa pandemi. Nah, kemarin itu dari survei desa itu memang potensi dimiliki Desa Menang itu terdapat situs wisata yang cukup terkenal yaitu Petilasan Sri Asi Jayabaya dan juga agrowisata Buah Belimbing yang juga di Dusun Soko. Nah, Dusun Soko ini juga memiliki sumber, selain sumber daya alam juga sumber daya manusia yang mana
untuk kegunaannya untuk pengelolaan potensi dari Dusun Soko itu diantaranya kayak perwis, yaitu kelompok kelompok sadar wisata itu fokus wisata terbuka yang merealisasikan pemberdayaan masyarakat dengan membuat produk olahan makanan dan minuman khas Dusun Soko berbahan dasar buah belimbing. Namun saat ini mengalami kemacetan, kemudian hambatan dari kewirausahaan di Dusun Soko ini terkait dengan perizinan produk, pemasaran, dan juga pengelolaan produk. Terlebih saat musim mangga, yang mana harga buah belimbing mengalami penurunan drastis hingga mencapai 1.500 per kilogram. Nah, sehingga disimpulkan bahwa memang kurang optimal dalam pengelolaan produk olahan buah belimbing. Nah, ini untuk programnya. Jadi strategi optimalisasi potensi di Dusun Soko ini, kami kelompok kami itu ada 3 aspek. Yang pertama ini terkait dengan pengolahan belimbing. Jadi inovasi pengolahan belimbing dalam berbagai produk. Terus yang kedua ini digital branding, dan juga yang terakhir digital marketing. Nah, di sini dipaparkan pembuatan website atau blog yang berisi profil dan potensi desa. Ini sebenarnya program tambahan yang terkait dengan publikasi desa. Jadi Desa Menang itu sebenarnya sudah punya sosial media, tapi yang terpantau itu hanya Instagram dan itu macet. Jadi kelompok kami hanya untuk mengoptimalkan dan mengembangkan. Terus untuk selanjutnya ini sosialisasi mengenai pengolahan buah belimbing, yang lalu sosialisasinya mengajak warga masyarakat yang nantinya akan dikoordinasi lagi siapa saja yang akan diberikan edukasi terkait inovasi pengolahan buah belimbing. Nah, setelah masyarakat diberi edukasi terkait pengolahan inovasi buah belimbing, nantinya terdapat pelatihan yang mana langsung terjun bagaimana cara pengolahan buah belimbing dengan baik yang benar. Nah, ini kelompok kami itu sudah menemukan buah inovasi buah belimbing yang banyak, terutama di era pandemi COVID saat ini kan perlu minuman yang sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini salah satunya infused water. Dan juga nanti bisa diinovasikan ke sirup atau keripik, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu diskusi final product hasil pengolahan buah belimbing. Nah, minggu bulan-bulan ke satu ini juga mensurvei target pemasaran, nanti hasil produk pengolahan buah belimbing itu nanti akan ditempatkan kemana saja, entah itu buah, entah itu dalam kondisi mentah masih buah atau sudah menjadi olahan. Untuk bulan kedua ini sosialisasi mengenai digital branding dan packaging. Nah, setelah tadi pelatihan kan akan menghasilkan apa ya, sebuah produk misalkan sudah menjadi minuman infused water. Nah, itu nanti ada sosialisasi edukasi tentang branding yang baik dan diminati di kondisi milenial saat ini. Seperti itu. Terus untuk yang kedua ini pemaparan hasil survei pemasaran. Nah, karena bulan ke satu survei, maka bulan kedua ini pemaparan hasilnya. Terus yang ketiga, proses pembuatan desain packaging ini dibantu oleh kelompok kami terkait desain packagingnya. Terus yang keempat, pelatihan digital branding produk ini langsung. Jadi masyarakat juga juga nah, ini opsional bisa secara online ataupun offline. Terus yang kelima ini diskusi final digital branding dan desain packaging. Ini mungkin hasil dari pelatihan. Jadi nanti ada output terkait pelatihannya. Terus kemudian sosialisasi strategi pemasaran produk buah belimbing.
menyerahkan juga ternyata. Nah, nanti Dusun Soko diedukasi terkait strategi pemasaran produk buah belimbing itu kemana saja, mungkin ke marketplace, ke Shopee seperti itu, terus ke supermarket terdekat, toko buah segar, atau mungkin ke oleh-oleh. Nah, itu bisa buat dalam bentuk mentahan atau hasil olahan. Terus bulan ketiga ini kan yang terakhir itu monitoring. Aku itu mandi. Boleh? Belum deh. Yes, belum. Mas, ini tahap packaging dari hasil produk olahan dengan packaging. Nah, terus yang terakhir itu monitoring progres penjualan produk ke pasaran. Ya, ini peserta sudah selesai. Dari kelompok 4 mungkin dari Bu Mirwa ada tanggapan terkait program. Jangan ini 100 lagi. Enggak, kalau ini saya rasa sudah ya. Sudah, saya sudah fix. 100 lagi. Oke ya, kelompok mungkin Kediri. Teman-teman dari kelompok. Mungkin teman-teman dari kelompok Kediri ada yang tanyakan, Bu. Baik, Bu. Sudah ya, berarti kurang ya, sudah semua ini 4 kelompok. Jombang 10 ya yang belum ya? Ya Bu, belum Bu. Ya, silakan. Bentar, stop sharing. Coba ditampilkan slide yang besar, Bang. Silakan segera. Baik, Bu. Baik, saya akan mempresentasikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, AKN Indonesia Jombang. Ingin mempresentasikan hasil dari proposal kami secara poin-poin saja. Ini judul kami, Bu, terkait bidang yang kami ambil, tematik, yaitu asisten mengajar di satuan bidang pendidikan. Dengan judul, mewujudkan budaya literasi dengan pemberdayaan peran pemuda berbasis smart tutor sebagai upaya peningkatan mutu belajar di Desa Alang-Alang, Dusun Caruban, Kecamatan Jogroto, Kabupaten Jombang. Lanjut. Lanjut, Riko.
Halo, lanjut. Riko. Sudah bisa. Yang slide kedua dibuka. Oh, yang slide ketiga. Halo. Ayo, kok lama? Ini Bu, yang share screen ini loh Bu. Kok susah Bu? Sebentar Bu, saya share screen sendiri aja. Iya.
Baik Bu, saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Ini judul kami Bu, mewujudkan budaya literasi dengan pemberdayaan peran pemuda berbasis smart tutor sebagai upaya peningkatan mutu belajar di Desa Ngalang-Ngalang. Nah, karena kami mengambil tematik terkait asisten mengajar, di mana di desa kami yang kami hingga survei, itu mereka itu di sana itu banyak membutuhkan tenaga kependidikan karena untuk akreditasi sekolah dan juga untuk pembelajaran anak-anak TK, SD di rumah warga yang telah disediakan. Kemudian bukan hanya kita mengambil tema pendidikan karena itu, tetapi juga kita berbasis pada tenaga pendidikan. Anggota kami 15 orang, dari 10 orang merupakan dari prodi pendidikan. Jadi seperti itu, Bu. Nah, selain itu kami juga mengadakan kegiatan mengajar terkait TPQ. Karena di sana itu tenaga TPQ pengajar itu lebih sedikit daripada murid-muridnya, Bu. Murid-muridnya itu ada 100 orang, sedangkan pengajarnya itu hanya 5 atau 4 orang saja. Sehingga perlu dibutuhkan tenaga pengajar terkait ngaji itu, Bu. Selain itu juga kami itu akan ada kegiatan yang di mana itu kami kan menyelenggarakan ini kegiatan rutinitas yang akan dilaksanakan 3 hari dalam seminggu. Untuk yang 1 hari di hari Sabtu, itu nanti kami 2 minggu sekali. Ya, karena kami juga mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita setiap hari ke sana, warga juga akan curiga kalau ada gejala-gejala COVID-19. Kemudian, ini timeline-nya secara ringkas. Kami pembukaan di tanggal 5, Bu. Tanggal 5 hari Jumat. Jadi kami ini juga akan bisa kemungkinan mundur kalau kepentingan atau perlengkapan yang UNISA belum sampaikan, ya kami akan mundur karena kan kita butuh banner, Bu, dalam pembukaan itu. Kemudian rutinitasnya kita sudah bikin tahap dan juga kita sudah bikin piket. Pengajaran, yaitu berupa literasi. Entah itu nanti kita nonton bersama, senam, ataupun lomba, ataupun edukasi terkait permainan tradisional, itu Bu. Jadi kami merencanakan semua itu dengan sampai 28 Mei. Karena kami juga untuk tanggal 1 ini. Ini dari satu. Seperti itu, Bu. Sudah tak ini. Oh, kawan ada suara nih. Halo, halo. Mungkin kendala sinyal, Bu. Ya wes bisa dibantu teman anggotanya kan bawa kan filenya juga bantu menjelaskan.
Iya Bu, untuk program dari kelompok kami yaitu kelompok 10 nanti akan diadakan setiap hari Kamis, Jumat Bu. Untuk hari Kamis itu yang pagi itu nanti bisa mengajar PAUD ataupun SD, untuk yang sore itu nanti bisa mengajar di TPQ seperti itu Bu. Dan itu dilakukan seminggu dua kali. Untuk dua minggu sekalinya di hari Sabtu itu kita melakukan kegiatan seperti nonton bareng Bu dengan anak-anak kecil yang ada di sana. Dan nanti ada pemantik dari salah satu kelompok kami. Kemudian setiap minggunya juga dilakukan seperti itu Bu, dilakukan mengajar pagi. Kalau pagi itu PAUD sama SD, kalau sore itu di TPQ seperti itu Bu. Oke, program lain? Dan untuk di bulan Ramadan nanti kita akan mengadakan seperti lomba-lomba gitu Bu, seperti mengaji, azan, seperti itu Bu. Terus program berapa sih jumlahnya programnya? Untuk program kami ada 3 Bu, yaitu mengajar tadi TK, PAUD, dan SD itu Bu. Kemudian yang kedua itu di hari Sabtu itu Bu, dua minggu sekali. Dan yang ketiga itu membagikan masker itu Bu. Dan yang edukasi kedua, tentang yang kedua itu seperti menonton video Bu, menonton video ataupun senam juga gitu Bu, edukasi tentang misal kita melihat video buat anak-anak itu, nanti ada salah satu kelompok kami itu menjadi pemantik dari video tersebut untuk berdiskusi seperti itu Bu. Untuk yang program ketiga ada edukasi tentang protokol kesehatan seperti itu Bu. Yang ketiga itu nyambung sama temanya, sama sebelumnya Bu. Nyambung Bu, kan ini tentang mengajar ya Bu. Nanti kan di program ketiga kami itu seperti edukasi cara menjaga jarak, terus kemudian memakai masker seperti itu Bu. Oke. Saya cuma kritisi tadi yang katamu setiap Kamis pagi ya, kalau nggak salah. Itu ya, yakin tak? Kan kamu itu masih kuliah walaupun daring, tapi kan masih memprogram mata kuliah yang kemungkinan besar Senin sampai Jumat itu ada jadwal kuliah kan? Ya Bu, izin menanggapi ya Bu. Untuk Kamis insya Allah kan ini kemarin sudah dibagi Bu. Dari tiap anak itu sudah menyetorkan jadwalnya juga, Bu. Jadi yang misal hari Kamis pagi itu nggak ada kuliah, nanti bisa mengajar seperti itu, Bu. Apa kok Kamis? Nah, pertimbangannya. Biar itu, Bu. Iya, Bu. Kan, mungkin ketua saya bisa menjawab, Bu, kenapa milih hari Kamis. Iya, Bu, karena kami sudah mencocokkan terkait jadwal-jadwal teman-teman. Bisanya hari Kamis Bu, sesuai dengan jadwal. Nggak, kemudian kenapa enggak cari hari yang aman Sabtu atau Minggu? Karena ngajar anak-anak maunya hari aktif gitu ta? Iya Bu, karena juga di hari Kamis itu TPQ masih buka Bu, sedangkan TPQ itu tutupnya di hari Jumat Bu. Loh, lah Sabtu berarti buka toh, Sabtu Minggu? Iya Bu, Sabtu Minggu buka, tapi Minggu kami untuk evaluasi Bu, kegiatan evaluasi. Karena kami kan juga butuh tugas juga. Perhatikan yang saya sampaikan tadi loh ya. Kamu punya keinginan boleh. Punya pertimbangan yang menurutmu mudah dan asik atau apa itu boleh. Tapi perhatikan bahwa kita juga melihat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang umum saja gitu, kita tidak terlalu melihat ke dalam, oh mungkin Kamis tidak kuliah atau apa, tidak terlalu melihat itu, cuma dari sisi penilaian logbook itu kalau yang paling bagus idealnya ya, idealnya yang sudah disampaikan di TOT DPL kemarin, KKN itu yang paling bagus jika kegiatan kamu itu harinya adalah Sabtu dan Minggu. Karena asumsinya hari Senin sampai Jumat kalian itu kuliah ataupun jika tidak kuliah itu mengerjakan tugas kuliah. Gitu. Ya
Iya, bukan karena di hari Minggu kan juga kita akan mengerjakan tugas, Bu, dan evaluasi, Bu. Kan kita juga perlu rapat, Bu. Bukan hanya di rapat hari Sabtu, tapi kan juga hari Minggu, Bu. Bagaimana untuk kedepannya, Bu? Begitu, Bu. Sekarang untuk mempersiapkan. Mohon maaf, Bu, ya. Nah, kalau rapat-rapatnya kan nggak harus Sabtu Minggu juga sebenarnya. Jawabanmu itu kurang apa adanya itu. Ya, Bu. Mohon maaf, izin menambahkan ya, Bu. Untuk hari Kamis itu insya Allah tidak akan mengganggu jam kuliah kami kok, Bu. Karena melihat dari jadwal teman-teman itu yang soalnya dari pengisi acara saat pagi atau sore itu kondisional gitu, Bu. Misal kalau pagi nggak ada ada yang nggak kuliah, jadi langsung bisa berangkat gitu, Bu. Dan yang sore ada anak yang kuliah dan ada anak yang belum kuliah itu bisa berangkat gitu, Bu. Dan tidak akan mengganggu kuliah kami juga, Bu. Ya, wis, terserah. Saya cuma mengingatkan ya, tapi berdasarkan TOT, DPL sudah mempunyai rambu-rambu penilaian. Jadi, saya cuma menyampaikan apa yang menurut saya aman, ya, menurut saya aman untuk kalian, artinya nilai dari sisi nilai juga bisa bagus karena sesuai dengan rambu-rambu. Makanya saya ingatkan pakem-pakem yang tadi saya bilang, judul, tema, dan program harus matching. Kemudian timeline, jangan lupa timeline dibagi, jadi tidak satu bulan habis kegiatan, tidak begitu. Kedua, ketiga yang saya tadi bilang, upayakan kegiatanmu Sabtu Minggu, karena diasumsikan bahwa Senin sampai Jumat kamu itu kuliah atau yang berkaitan dengan kuliah, bisa praktikum atau tugas atau apa, pokoknya yang berkaitan dengan kuliah. Karena idealnya kan kalaupun kamu di kuliahnya di kelas, kan Senin sampai Jumat kan kamu di kelas gitu loh. Jadi kita samakan dengan itu. DPL menganggap asumsinya itu seperti itu. Kalau kamu kekeh pilih hari itu, ya enggak apa-apa. Tapi nanti konsekuensi atau apapun yang terjadi, ya berarti sudah kalian tanggung. Saya hanya mengingatkan. Gitu. Karena nanti semua kegiatan itu juga didokumentasikan, di-upload di YouTube. Jadi kita enggak bisa tidak bisa terlalu istilahnya memanipulasi yang berlebihan itu enggak bisa. Baik, Bu, nanti kita dari kelompok Nyemang 10 akan berdeliberasi kembali untuk masalah jadwal ini, Bu. Terima kasih. Nah, kalau bisa cari yang aman, saran Bu Mirwa, daripada nanti DPL-nya kena juga kalau apa yang disampaikan tidak disetujui oleh mahasiswanya, yang kena juga saya. Lebih baik kamu yang cari, toh juga kan bisa diotak-atik toh. Siapa Zakaria tadi bilangnya Sabtu Minggu mau buat rapat. Lah memang kan rapatnya bisa digeser. Misalnya yang lebih fleksibel, kalau rapat tidak perlu didokumentasikan, saya rasa bisa aman. Misalnya hari kerja pun kan juga bisa Kamis misalnya diganti dibalik yang buat rapat, toh juga enggak harus ada video dan lain-lain. Kalau rapat saya rasa lebih aman. Jadi Sabtu Minggu silahkan buat terjun ke lapangan, itu lebih rasanya akan lebih aman buat kalian jika mau memilih opsi yang itu gitu loh. Baik, Bu, terima kasih atas sarannya. Oke. Sudah, untuk kelompok lain ada pertanyaan lagi? Timeline jangan lupa ya, seluruh kelompok, 4 kelompok yang ada di sini mohon diperhatikan logbook sama waktu pelaksanaan yang kalian lampirkan di proposal, diupayakan ya sesuai. Kalaupun meleset sedikit enggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Begitu. Apalagi yang jadi ganjalan atau pertanyaan mungkin. Sudah? Oke, kalau sudah selesai semuanya, saya harap proposal bisa segera diperbaiki, kemudian dikirim ke saya untuk saya tanda tangani dan diupload. Harapan saya ya kalau bisa malam inilah maksimal semuanya sudah selesai, oke? Okay? Ya, baik, kalau sudah ada pertanyaan, saya akhiri semangat. Permisi, Bu, mau tanya. Ya. Iya, ya. Maaf sebelumnya, Bu. Kalau semisal kami mau jadwalkan kegiatan KKN dan selesai sebelum Idul Fitri itu jelas enggak mungkin, Bu, ya? Idul Fitrinya itu bulan apa? Belum bulan Juni, belum sebelum Juni kan? Oh. Jadi memang harus Juni itu ya
KKM. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, kalau sesuatu itu bisa kamu, bukan manipulasi ya, bisa ditata lah, ditata, tapi penataannya rapi, aman, nggak apa-apa gitu loh. Jadi misalnya kamu terpaksa banget Bu ini karena sesuatu hal tiba-tiba Pak Kadesnya begini misalnya begitu pengen program ini maju atau gimana. Selama itu logis kemudian tidak terlalu apa ya istilahnya ketika didokumentasikan tidak membuat masalah yang besar itu enggak apa-apa. Yang penting kamu bilang dulu ke Bimberwa cuma yaitu tadi ideal-ideal yang sudah disampaikan ke DPL waktu TOT bahwa KKN-nya 4 bulan sebaiknya disebar kegiatannya supaya berimbang tiap bulan ada kegiatan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya minta tolong ke kalian untuk diperhatikan gitu loh. Halo, guys, ya Bu Mirwa. Terima kasih, Bu. Oke, sudah ya. Kalau gitu saya akhiri sudah adzan zuhur ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.